Onde-onde ketawa. Bahan yang kita butuhkan adalah 1 kilo tepung terigu, 4 butir telur, 300 gram margarin. Di sini saya menggunakan Blue Band. 300 gram gula pasir, 1 sendok teh baking powder, vanila nanti kita menggunakan 1 sendok teh juga, wijen putih lebih kurang 150 gram, air secukupnya. Air ini fungsinya setelah kita adon, nanti kita bentuk, lalu kita celupin di air terlebih dahulu, baru kita gulungkan adonannya ke dalam wijen. Fungsinya supaya saat digoreng, wijennya tidak lari atau tidak lepas. Pertama, kita kocok gula dan telurnya. Kita kocok sampai tercampur. Kemudian masukkan margarin atau Blue Band. Dan vanila. Kita kocok lagi sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Jangan lupa tepung terigunya kita campur dengan baking powder. Lalu kita aduk. Masukkan tepung terigunya ke dalam adonan telur dan gula. Kita aduk sampai kalis dan sampai bisa dibentuk. Setelah kalis, kita bentuk adonan bulat-bulat. Besarnya tergantung selera kita. Setelah adonan selesai kita bulat-bulatkan semua, sekarang kita lumuri dengan wijen. Wijennya kita letakkan dalam wadah. Air yang tadi kita masukkan dalam baskom. Celupkan adonan dalam air. Lalu kita gulung di wijen. Kita gulung di wijen seperti ini. Setelah rata, kita taruh di tempatnya. Lakukan sampai adonan habis. Setelah semuanya dilumuri wijen, kita sekarang menggoreng. Sebelum menggoreng, onde-ondenya kita potong 4
supaya nanti pada saat saat menggoreng dia akan merekah. Setelah semuanya kita belah, sekarang kita menggoreng. Jangan lupa sebelum menggoreng, minyaknya kita panaskan terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, masukkan onde-ondenya. Apinya sedang cenderung kecil supaya tidak gosong. Kita goreng sampai kekuningan atau sampai matang. Kalau udah kecoklatan atau matang, angkat, tiriskan. Inilah hasil onde-onde ketawa. Dengan bahan 1 kilo tepung, bisa menghasilkan lebih kurang 100 onde-onde. Selamat mencoba!